Banyak sekali tahapan-tahapan dalam ritual mempercantik diri bagi kaum Hawa. Tak jarang para lady di sini menghabiskan waktu hanya untuk berpindah dari satu tempat perawatan ke tempat perawatan lainnya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Maka tak heran ya gorgeous people, sekarang banyak sekali bermunculan bisnis salon yang menawarkan one stop treatment. Salah satunya adalah Dandelion Beauty Parlor yang menawarkan jasa mempercantik diri bagi kaum Hawa dengan konsep one stop treatment. Dan kabarnya adalah salah satu sanctuary to escape the hustle bustle of the city. Halo gorgeous people, welcome to Dandelion. Pengen tahu apa aja yang ada di Dandelion? Yuk ikut aku! Dandelion itu adalah salon kecantikan yang bergerak di 3 bidang. Jadi kita menawarkan jasa pertama untuk eyelash extensions, kedua itu untuk nails, dan yang ketiga itu untuk waxing. Dandelion sendiri terdiri dari 4 orang pendirinya. Jadi kita berempat ini punya passion yang sama di bidang kecantikan. Jadi untuk Dandelion sendiri kita punya yang di Surabaya. Surabaya Dandelion itu berdiri semenjak tahun 2015. Kemudian untuk yang di Jakarta ini kita buka di tahun 2016, tepatnya bulan September lalu. Berkomitmen untuk terus memberikan para pelanggannya indulging dan delightful services dan tentunya dengan terapis yang profesional dan premium products. Seperti wax kenamaan yang menjadi favorit salon-salon kecantikan di Inggris yang diimpor langsung dari Perancis, serta produk-produk kecantikan impor ternama lainnya. It's like in heaven deh pokoknya gorgeous people. Ada 3 jasa yang ditawarkan oleh Dandelion. Yang pertama itu eyelash extensions. Untuk eyelash extension sendiri kita menggunakan 2 jenis bulu mata extensions. Yang pertama bermerek NovaLash. NovaLash ini sendiri merupakan merek terkenal yang berasal dari USA. Yang kedua ini kita menggunakan merek Airi. Dan untuk produk Airi sendiri kita impor langsung dari Jepang. Service kedua yang kita tawarkan adalah nails. Nails ini nggak cuma nail art, tapi juga dari segi treatment, manicure, pedicure, dan dari segi brand yang kita gunakan juga menggunakan premium brand seperti OPI, Cusho, Easy Flows, Diami. Service ketiga yang kita tawarkan adalah waxing. Untuk waxing kita menggunakan brand Peron Rigo yang merupakan brand nomor 1 berasal dari Paris. Untuk harga sendiri, lash extensions kita mulai dari harga 650.000 untuk yang single lash. Lalu kita juga punya yang namanya volume lash, which is yang lagi quite booming sekarang. Untuk volume lash sendiri ada 2, yang pertama itu soft volume, itu harganya di kisaran 750.000. Lalu ada yang namanya rich volume, kalau yang pengen lebih dramatik itu di harga 850.000. Lalu dari segi nail sendiri, kita menawarkan paket mani-pedi seharga 250.000. Untuk waxing Brazilian di harga 320. Mostly sebenarnya untuk customer kebanyakan datang dari Jakarta Selatan. Cuman kita beberapa kali juga menerima customer yang berasal dari Jakarta Utara, bahkan ada yang dari luar Jakarta atau luar kota. Gimana gorgeous people? Keren banget kan Dandelion ini? Selain modal, kemauan untuk mencari ilmu tentang perawatan tubuh adalah hal yang penting. Karena bagaimanapun juga, kepuasan para pelanggan adalah yang paling penting. Untuk modal sendiri membangun salon seperti ini tentunya cukup besar ya. Cuman karena kita tahu apa yang kita benar-benar pengen tekuni, ya udah kita modal nekat aja sih basically. Setelah kita menjalani bisnis ini, the good thing adalah dalam 6 bulan kita udah bisa break even point. I think the biggest obstacle in doing startup business, pertama of course kita harus mikirin lokasi ya. Karena dari segi lokasi menurutku itu harus benar-benar dipikirin secara matang supaya kita mendapatkan traffic yang banyak dari segi lokasi itu. Yang kedua itu sebenarnya dari segi human resources, karena kan semua skill, capability itu kan dimiliki oleh partner Dandelion sendiri. Gimana caranya kita bisa mentransfer skill itu supaya human resources kita atau terapis-terapis kita bisa melayani konsumen dengan service yang terbaik. Tips untuk gorgeous people yang mau mulai atau startup business, of course jangan takut untuk memulai. Kalau gorgeous people memang benar-benar passion di bidang itu, just do it. Dalam berjalannya bisnis, gorgeous people juga jangan cepat puas dengan apa yang sudah dicapai. Continue to learn and learn from the best. Dandelion setiap bulannya itu punya promo yang unik. Jadi contohnya untuk bulan April ini kita bekerja sama dengan salah satu brand bikini. dan juga dengan salah satu online shop. Strategi pemasaran kita memfokuskan di dalam digital, terutama Instagram. Untuk Instagramnya sendiri, Gorgeous People bisa cek di @dandelion Waxing ID. Untuk Gorgeous People yang ingin datang langsung, bisa langsung aja ke Jalan Metro Pondok Indah, Blok SG nomor 21. Thank you Gorgeous People yang udah datang meliput Dandelion. Buat Gorgeous People di rumah yang pengen tahu info-info terbaru dari usaha-usaha seputar dunia fashion dan beauty, hanya di Gorgeous Startup Channel UCTV. Bye!